Nikita Mirzani akui pernah tidur bareng Dimas Beck, tak pakai dalaman. Nikita Mirzani kembali mengungkap kedekatannya dengan Dimas Beck. Kali ini, janda tiga anak itu mengaku pernah tidur bareng dengan lelaki 33 tahun tersebut. Tidak saja tidur bareng, Nikita Mirzani juga mengungkap detail saat tidur dengan Dimas Beck. Saat tidur bareng itu, perempuan 36 tahun ini disayang layaknya pasangan kekasih. "Aku ya belum jadi apa-apanya, aku tidur dipeluk, disayang-sayang. Aduh untung ya masih bisa menahan gitu ya, kalau nggak tuh semalam sudah terjadi," kata Nikita Mirzani di video yang diunggah di channel Crazy Nick Mirreal. Tidak itu saja, Nikita Mirzani juga mengaku tidur bareng dengan Dimas Beck tanpa menggunakan pakaian dalam. "Kebetulan," kata janda di Pola TV ini, "ia dan personel BBB itu memang senang tidur tanpa pakaian dalam. Dia tidur nggak pakai celana dalam, aku tidur nggak pakai celana dalam, nggak pakai bra. Semua yang tidur di situ nggak pakai dalaman," tutur Nikita Mirzani sambil tertawa. "Seru itu seru banget," timpal Dimas Beck. Nikita Mirzani mengaku sejak lama memang mengagumi sosok Dimas Beck. Bagi sahabat Fitri Sahuteru ini, Dimas adalah sosok yang sempurna untuknya. Ia bahkan membayangkan memiliki anak dari bintang film Securi Ugal-ugalan ini. "Aku pengin lo punya anak dari kamu, nggak usah nikah juga nggak masalah. Karena aku udah ngebayangin muka anak kalau cewek nih pasti duh cakep banget pasti. Kalau cowok pasti tulang-tulang mukanya segala macam," ucap Nikita Mirzani.